ini dia udah berangkat. Nanti kita coba yang itu yang berikutnya. Ah, makasih ya. Berangkat dulu. Mantap. Sampai ketemu lagi ya. Siap. Satu setengah ya. Nah ini Pak, saya udah lewat dari jam makan siang, lapar banget. Ini kita makan yang ada di sini aja ya, kita lihat ya. Oke, itu ada ruang tunggunya. Tas saya taruh pojok sih. Ah, mau dong satu. Kerupuknya campur aja deh. Oh, campur aja. Oke. Biar ganteng. Ini apa namanya? Laksa ya? Laksa, ya. Laksa, mantap. Ya. Udah cukup. Amun. Itu laksanya 10.000. Enak loh. Jadi, dalamnya itu ada tahu, toge, bihun, daun kemangi, daging ayam, sama apa ya tadi? Oncom. Itu unik banget. Bagi kalau ditambah kecap sama sambal, wah itu top. Cuman saya nggak makan pedas dulu, takut nanti mulus di bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sahbudin Erwin, di Pergi Jauh Naik Bis. Oke, masih di Terminal Sukabumi. Setelah tadi turun dari bus Lana Jaya, sekarang saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Bandung naik bus MGI. Nah, MGI ini pokoknya dia yang paling banyak di sini, dia yang megang kayaknya ya, penguasa jalur Sukabumi Bandung. Nah, saya penasaran emang apa yang membuat dia begitu banyak di sini dan sangat terkenal. Oke, nanti kita saksikan bareng-bareng gimana perjalanannya, gimana suasananya, gimana krunya, gimana pelayanannya. Oke, gimana jalurnya? Dan itu ada satu yang sudah ada di shelter, udah mau berangkat. Saya nggak naik yang itu karena tadi lagi istirahat dulu, baru nanti bus yang berikutnya. Oke, langsung aja kita ke lainnya, ke shelternya. Tetap di saluran ini, Sahbudin Erwin Pergi Jauh Naik Bis. Tonton videonya sampai habis. Oke, let's go. Kita jalan-jalan lagi lanjut. Gokil. Nah, ini dia udah berangkat. Nanti kita coba yang itu, yang berikutnya. Ah, makasih ya. Berangkat dulu. Nah, ini nih, kebetulan nih, single glass Bandung Sukabumi. Mantep dah. Dia udah masuk ke shelter. Langsung aja kita gas bangku depan. Halo, gimana? Aman ya? Aman. Itu dengan siapa? Lana Jaya. Lana Jaya ya? Oke, mantep. Kebanyakan ini cooler semua ya? Hercules, yang Hercules itu ada 4, yang King itu ada 5. Jadi totalnya 9. Tadi yang saya naikin apa ya? Itu cooler. Itu mesinnya King tahun 2004. Oh, King. Bukan cooler ya? Berarti di atasnya cooler ya, apa di bawahnya? Bawah cooler, cuman 2000 kan itu King terakhir. Yeah. Baru ini masuk Hercules 2005. Oh gitu. Apa sih? 1518 dong. Itu 1518, ini 1521. Gokil. Sampai ketemu lagi ya. Siap. Ada Instagram enggak? Instagram ada. Ya, apa Instagramnya? Instagramnya Muhammad Desbi Lubis. Yep, oke. Okay. Di follow pokoknya. Langsung tekin kursinya deh. Biar enggak kelamaan. Nah, ini dia. Oke, kayak biasa sebelum berangkat kita lihat-lihat dulu, kita ngobrol tipis-tipis dulu. Bahas dalamnya ini bus. Oke, konfigurasinya dua-dua, berarti kelasnya apa ya kira-kira ya?
kelasnya non ekonomi lah ya. Itu ada smoking room, restroom, kalau mau ngerokok langsung pindah ke sini ya. Nah, kalau Mayasari Group ya, Mayasari Group itu dia pasti udah mencantumkan tiket resminya. Nah, ini dia nih. Bandung Sukabumi full trip 45.000. Wow. Murah banget. Dia kursinya 22 terus AC. Nah, ini dia. Udah tentu di sini kayaknya cuman angin doang ya. Preonnya itu enggak dipakai deh kalau di sini. Nah, itu gimana caranya tuh sistemnya jadi di sini enggak dingin sini. Tapi ada anginnya loh. Tuh. Ada anginnya cuman enggak dingin. Kalau dalam baru dingin. Terus sasisnya ini Hino ya. Hino RK lah nih, Hino RK. Dan kebetulan ini dapatnya single glass. Maya Gapura Intan kini menjadi yang paling mendominasi di Terminal Sukabumi untuk jurusan ke Bandung. Bus lainnya yang masih aktif ada Hibah Putra dan Sang Kuryang. Namun jadwal mereka hanya bisa dihitung dengan jari. Hal inilah yang mungkin menjadi MGI merajai jadwal keberangkatannya di sini. Jadi masyarakat pun memiliki kebebasan dalam memilih waktunya. Tarifnya pun sangat terjangkau, ada AC-nya pula, membuat perjalanan Anda terasa nyaman, adem pula. Izin ambil ngeplok ya. Siap. Jamnya rapat ya, ya? 15 menit sekali, 20. Per berapa? 20 menit. Tuh, dari jam berapa dari ke jam 4? Jam 4 pagi. Jam 8. Jam 8 malam. Ya. Wow. MGI yang dari Sukabumi ke jurusan lain kemana aja, Pak? Bandung aja? Gak ada lain selain Bandung. Oh iya.
Thank you.
Udah berapa PP Pak hari ini? Bandung. 1,5 ya. Setengah. Nanti nyampe balik lagi, Pak? Enggak, udah. Besok lagi berarti ya. Besok lagi.
banyak ya Pak ya? Enggak, rapet banget ya doanya. Oke Pak, sekarang kita ada di daerah Cipeuyeum, Kabupaten Cianjur, sedang dikontrol. Dan ini dia, gokil, super rame, jalurnya rame, terus rame sama bus MGI, terus penumpangnya juga rame naik turun. Ini gokil, ini jalur basah ini, gokil.
catch me if I fall. Waktu menunjukkan pukul 7:30 malam. Nah, di sini saya merasa khawatir nih, soalnya saya setelah ini itu ada rencana mau balik lagi ke Cianjur naik MGI. Tapi menurut kru MGI yang saya naikin ini, di Lewi Panjang itu terakhir jam 8. Kalau saya turun di Lewi Panjang, kayaknya gambling deh itu antara ada sama nggak ada bisnya. Jadi kru menyarankan saya untuk turun di Pasir Koja. Nah, ini dia, akhirnya kita sudah sampai di Pasir Koja dan saya persiapan turun untuk mencegat MGI di sini. Oh iya, siap. Itu yang ke Sukabumi itu, Bang. Oh iya. Tapi ada masih ada di belakang satu lagi. Ada ya, Pak? Ada tuh, yang masuk album itu. Pak, makasih banyak ya. Yo, ya, hati-hati. Sehat ya. Terus. Ya, hati-hati ya. Pak, ya, terima kasih banyak.